Okay, assalamualaikum wasiat YouTube. Nama aku Faiz dan korang sekarang tengah tengok YouTube channel vlog aku. Alright, untuk video kali ni sebenarnya aku nak share kat korang resepi menu yang boleh dikatakan lama dah aku tak makan. Selalu sebelum ni aku makan masa aku duduk kat rumah kat kampung je. Selalu umi aku yang buat. So hari ni semalam aku ada beli durian beberapa biji lah, 2 biji, and then ada beberapa ulas macam rosak sikit masam. So aku decide why not aku buat tempoyak ataupun tempoyak cili hijau lah untuk aku cicah dengan ulam pun layan juga tu. Okey, jom tengok aku buat tempoyak cili hijau. Jom, let's go. Alright, ini saja bahan-bahan dia. Macam korang tengok, kita ada cili hijau and of course kena ada durian lah. Nama pun nak buat tempoyak kan. Aku pakai 3 ulas. Okay, lepas tu aku pakai gula, and then ini adalah garam. Lepas tu kita pakai serbuk perasa ataupun MSG ataupun Ajino. Okay, lepas tu kalau korang nak letak cili banyak mana pun tak kisah korang lah. Kalau korang suka pedas, masuklah lebih sikit. So mula-mula sekali aku nak tumbuk dulu cili hijau ni sampai betul-betul lumat. Alright, jom mula-mula sekali aku nak tumbuk dulu cili hijau ni. Amboi, bergegar pula. Sorry. Okey, lepas dah tumbuk cili hijau dah lumat, bolehlah masukkan durian sikit-sikit. Masukkan semua sekali yang 3 ulas yang rosak ni lah. Okey, aku pakai durian ni 3 ulas saiz sederhana lah macam korang tengok 3 ulas durian saiz sederhana. Masukkan isi-isi durian tu, tumbuk sampai dia betul-betul sebati, sampai rata dengan cili hijau tadi tu. Alright, bila dah sebati, bila dah rata, bolehlah masukkan bahan yang seterusnya. Bahan yang seterusnya aku masukkan garam ni. Garam ni aku masukkan setengah sudu kecil garam. Okey. Aku masukkan 3 bahan ni boleh dikatakan nak bagi betul-betul rasa yang perfect lah. Betul-betul rasa masam daripada durian ada, masin ada, ada manis. Ni aku letak gula. Gula ni aku letak dalam 1 sudu kecil sahaja. Tadi aku letak garam setengah sudu kecil, ingat eh. Lepas tu aku letak gula 1 sudu kecil sahaja. Bila dah letak gula macam ni, 1 sudu, alright, cukup. And then aku masukkan Ajino sikit, ataupun korang nak pakai serbuk perasa non ke, cukup rasa pun boleh juga. Ni aku letak Ajino sikit saja, okay? Sikit je, tak banyak. Alright, bila dah letak ke tiga-tiga bahan ni, bolehlah kacau dengan sebati. Okay, jom kita kacau. Kacau. Korang tengok colour pun dia dah nampak macam nice kan, kuning-kuning hijau macam tu. Alright, kacau sampai dia betul-betul rasa dia apa, rasa garam, rasa pula dah garam, gula dengan Ajino tu bila dia betul-betul dah rata, korang boleh dah sediakan untuk dihidang. Si dah siap. Alright, jom kita hidang tempoyak ni. Kalau makan dengan ulam, layan weh, dia rasa macam manis-manis, dia rasa masam-masam. Ini aku makan dengan baby spinach. Baby spinach aku beli ni. Aku suka sayur ni sebab dia crunchy, okay? And then dia rasa macam lemak-lemak macam tu. Letak pula dengan makan dengan telur pula, dengan ayam goreng ke, dengan ikan bakar ke, dengan tak kisahlah. Janji kalau tempoyak ni kalau makan dengan ulam, layan gila. Ulam ni tak kisahlah aku nak makan ulam apa. Aku memang penggemar ulam tapi itulah aku pakai apa orang kata, sayur baby spinach ni sahaja. Korang tengok dia punya tekstur, nice kan, hijau-hijau kuning macam tu. Letak je kat tepi macam tu. Alright, and then bolehlah kita makan. Okay, jom enjoy makan tempoyak hijau, cili hijau. Tempoyak hijau pula dah, tempoyak cili hijau ni. Makan weh, makan dengan nasi tak ada kuah pun tak apa. Dah orang kata apa, menaikkan selera dah. Kuah ni pun kalau ambil, aku kalau makan dengan budu, apa lagi, dengan kuah singgang, layan gila. Alright, itu saja aku nak share kat korang untuk video kali ni. I will see you guys in the next video. Thank you.